kecelakaan di desa namanya seperti apa? Jadi mobil dump truck warna biru BN 8595 PS dari arah Kobak menuju Pangkal Pinang. Sedangkan mobil Pertamina itu dari arah Pangkal Pinang menuju Kobak. Di TKP Desa Namang, mobil Pertamina tersebut akan menyalip mobil yang sedang parkir. Nah, tiba-tiba dari arah berlawanan datang mobil dump truck warna biru yang terkejut melihat mobil Pertamina itu menyalip mobil di depannya. Karena terkejut, mobil itu ngerem mendadak, lalu mobil tersebut membanting ke kanan dan buntut mobil tersebut menabrak rumah warga yang ada di Desa Namang. Jadi untuk korban jiwa sendiri dari kecelakaannya sudah? Untuk korban jiwa tidak ada, cuma rugi material, yaitu rumah warga di Namang ada kerusakan warungnya. Untuk korban tidak ada, untuk mobil mengalami kerugian material. Tindak lanjut terhadap toko, Pak? Jadi tindak lanjut untuk mobil tersebut kita amankan dulu di Satlantas Polres Bangka Tengah untuk diadakan penyelidikan lebih lanjut. Kejadian sendiri itu sekitar jam berapa ya? Sekitar 3:30. Itu kejadiannya seperti apa? Kejadiannya saya nggak tahu lah. Tapi yang jelas posisi lagi tidur tuh terkejut mendengar bunyi keras kan. Jadi salah satu mobilnya mengenai bagian rumah abang? Iya. Untuk korban jiwa sendiri yang ada di lokasi tidak ada ya? Nggak ada.